Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Nah, siapa yang belum dapat giveaway dari Aruna? Kesempatannya masih besar loh teman-teman, diundinya setiap akhir pekan. Tersedia slime cantik untuk teman-teman semua. Caranya gimana kak? Mudah banget kok, cukup subscribe semua channel Aruna di bawah ini. Aruna Adrena, Aruna Adrena Slime, Aruna Adrena Official, Dunia Bayi dan Balita, Rizky Komaria, Oli. Pastikan teman-teman aktif di semua channelnya, tinggalkan komentar di masing-masing videonya, baik video baru maupun video lama. Pastikan juga teman-teman share sebanyak-banyaknya. Share ya ke semua media sosial teman-teman semua, baik Facebook, Instagram, WhatsApp maupun Telegram. Bukti share teman-teman screenshot kemudian kirimkan ke Telegram Aruna. Nomornya ada di kolom komentar ya teman-teman. Sekarang kembali lagi ke slime. Nah hari ini Aruna mau bikin slime apa? Apa saja bahan-bahannya? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga samponya ya. Kali ini Aruna pakai sampo Pantene. Tuang sampo ke dalam wadah. Ini Aruna tuang semuanya ya teman-teman. Kemudian sedikit aduk-aduk. Ini masih cair aja ya teman-teman. Kemudian tambah dengan sedikit bedak. Kemudian aduk-aduk. Nah, masih tetap encer aja. Agar slime yang dihasilkan lebih bagus, Aruna mau tambah dengan pewarna makanan. Terus aduk-aduk. Setelah merata, tambah dengan lem bening. Aruna pakainya lem Povinal ya teman-teman. Kembali aduk-aduk. Kalau hanya lem saja tentu masih cair teman-teman. Oh iya, ini Aruna tambah lagi pewarnanya ya, karena slime masih terlalu pucat. Kembali aduk-aduk. Setelah merata, Aruna tambah dengan aktivator. Ini Aruna bikin sendiri, tutorialnya ada di deskripsi. Tuang aktivator ke dalam wadah, kemudian aduk-aduk.
udah mulai menggumpal nih, hanya saja selai masih pucat. Kembali aduk-aduk. Tambah aktivator jika selai belum menggumpal sempurna. Terus aduk-aduk. Untuk memudahkan pencampuran, Aruna mau campur pakai tangan. Terus campur-campur. Nah, udah jadi deh. Sekarang Aruna mau main-mainkan. Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!